intinya sih senang bisa bersahabat sampai dengan sekarang udah mau masuk tahun kelima kita deket ya. Luar biasa. Bersahabat, ya. Sorry. Chemistry-nya itu udah oke banget ya. Ya. Sampai-sampai di filmnya yang dia jadi bos tuh si BCL tuh dibully sama dia. Ya. My stupid boss. My stupid boss. My stupid boss. Bahkan dia senang juga. Nah, tapi kita pengen tahu komentar dari orangnya ya. Hah? Kita langsung sambut aja Nadia BCL. Bunga, bunga, ya. Bunga, ngantuk, malah ngantuk, diabetes, tidur, masa buka cerita dari tadi biar diabetes, kolesterol naik, ini mau kan lagi ngobrol, abis buka kemarin kekenyangan, makan tahu gejrot. Gejrot banget dong. Gejrot banget. Ini melanjutkan pertanyaan yang tadi. Iya. Nih ya. Di film Rudy Habibie, kenapa Mbak Becekan gak ikut? Becek. Kan kalau yang Rudy Habibie yang baru ini kan memang dicari muka-muka yang Indo gitu. Kalau aku Inden. Kayak mobil Inden. Oh gitu ya. Kulitnya miring. Kulitnya miring. Ini kurang sebelah sini. Nah, ini BCL bang, ini BCL bang. Foto berdua, foto berdua. Kirimin ke BCL. Ini. Bagus. Oke, ya. Oke, see. Biasanya kan Bunga tuh kan nyanyi singlenya banyak ya, bahkan album juga banyak. Ini ngantuk lagi. Ke klinik, mau gak? Ke klinik periksa, takut diabetesnya naik. Saya jangan ditinggal omongan, Mas. Setiap ditinggal omongan 1 menit aja langsung ngantuk. Cepet. Coba, biar gak ngantuk gimana kalau hibur kita. Biasanya kan Reza kalau lagi di lokasi syuting sering nyanyi ya? Iya. Oke, ini coba. Kebetulan... kebetulan aku lagi mau ngeluarin... Single baru. Oke. Kok Reza gak diajak nyanyi? Depan dikit. Iya. Yang mau lemparin kacang gak apa-apa. Ini jahat deh. Jahat banget nih. Ada Reza.